Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Gunawan Teni. Nah, ini kali ini saya akan membagikan tips untuk penggunaan daripada dinamo agitator ini kalau kita menggunakan asjani panjang, andaikan lebih dari 50 cm sampai 60 cm, maka saya menambahkan pipa paralon ini dan pipa paralon dan ini busingnya, busing dari plastik yang keras. Nggak tahu ini namanya bahan apa, ini bahan untuk busing-busing itu ya, seperti bahan teflon apa segala macam, tapi ini bukan teflon tapi semacam plastik yang keras ya, ini agak keras dia. Nah, ini masuk ke sini nanti. Nah, supaya as ini tidak terlalu bergetar karena panjang ya. Nah, maka saya tambahkan di sini, ujungnya sini, di pipanya ini. Nah, seperti ini. Nah, supaya asnya tidak bergetar terlalu kuat. Nah, ini masuk ke sini. Nah, nanti kita pukul-pukul ini. Nah, ini ya, kita kasih bolongan di sini. Nah, ini untuk airnya supaya tidak naik ke atas dia. Kalau ini berputar biasanya, kalau ini apa terlalu rapat di sini. Nah, kalau kita tidak kasih bolongan ini, airnya akan naik ke atas dia. Jadi model kayak ke pompa gitu. Maka kita buat bolongan 2 biji supaya airnya tidak naik ke atas. Nah, sekarang kita tes ya. Ini sudah kita pasang pipanya, ini sudah busingnya sudah terpasang, kita sekarang tes. Nah, jadi enak kan, tidak goyang dia starannya.